Oke, baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman. Oke, sementara kali ini ada di depan saya ada anggur yang sangat gencar dan cepat berbuah, yaitu varian Jupiter. Dan ini kelihatannya sudah masak, ada yang keduluan hewan dimakan hewan. Kalau yang ini trans, ini beri-berinya lebih besar. Ini sudah di-ear, sudah diincip-incip ya. Coba kita rasakan yang trans. Sudah diincip-incip tinggal segitu. Bismillah. Sangat manis. Sangat-sangat manis. Dan juicy. Enggak ada bijinya yang ini. Ini masak ini, sudah masak. Yang Jupiter kayaknya sudah masak juga karena kemarin pruningnya atau pemangkasannya itu bareng. Aduh, jatuh. Kecil. Tapi gampang berbuah, ini pemangkasan pertama langsung bawa bunga banyak ini tinggal sisa-sisa. Bismillah. Sangat manis dan aromanya khas ya kalau Jupiter. Aroma ada aroma permennya dan muskatnya. Wangi. Manis, enak, aromanya enak ini. Cuma agak kecil. Tapi gampang berbuah. Di dataran rendah atau dataran tinggi gampang berbuah. Usia 4 bulan aja bisa berbuah ini. 3 bulan setengah bisa berbuah. Kalau yang tran usia kurang lebih 6 bulanan lah bisa berbuah. Ini ada bijinya, kadang ya nggak ada. Oke. Rekomend kalau teman-teman yang mungkin cari anggur yang apa namanya, perawatannya minim kemudian hasilnya maksimal, ini Trans dan Jupiter. Oke. Cocok ini. Jadi nggak terlalu, perawatannya nggak terlalu seperti varian-varian anggur impor yang lain. Jadi harus pupuknya harus ini harus terpenuhi unsur ini enggak. Kalau yang Jupiter pokoknya batangnya sudah besar-besar dipangkas, biasanya bawa bunga, nah, biasanya berbuah. Enak sekali ya aromanya, enak ini. Ini manis biasa. Kalau yang trans, kalau yang Jupiter itu manis dan ada aroma wanginya enak. Oke, rekomen. Bibitnya juga lumayan ya, terjangkau. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.